Okay, Assalamualaikum. Salam Ahad 21 Oktober 2018. Hari ini saya nak cerita pasal perbezaan antara kalau kita beli di breakout dan juga perbezaan kalau kita beli ketika pullback, dan juga semasa carta tu ada trend lah. Trend naik ke turun ke, tapi kita cerita naik lah. Ni tak ada. So hari ni ketika trend sedang naik saja, bukan ketika dia sedang sideways ya. Okey, katalah kita ada satu trend. Okey, ni trend biasa je lah, biasalah. Then dia high, low dan dia buat new high lah. Okey, apa beza dia? Beza dari ni ringkas sajalah, senang. Sebab saya kita belajar untuk memahami, bukan untuk mendalami ataupun untuk mendapatkan bukan untuk jadikan kerjaya sampai perlu ada kelulusan tinggi lah. Kita cuma nak belajar untuk memahami saja. Biasanya kalau kata dia turun, dan kalau Aries ni ketika sedang pullback, kita panggil, biasa orang panggil dia buy on pullback lah. Ataupun buy on dip ke. Okay, sementara untuk yang breakout pula, okay, biasanya dia akan beli ataupun dia akan tunggu ketika harga tembus ke atas. Ni high lama dan dia tak beli kat bawah pun. Kat sini tak beli, sini tak beli, dia akan beli terus kat sini. Dan dia nak kata apa, risiko masing-masing tetap sama sebenarnya. Dia sama, cuma kalau kita salah pilih chart, beli pullback ke, beli breakout ke, tak semestinya jadi. Kalau salah chart, jadi chart terpenting. Sebab tu pemilihan chart terpenting. Okay. Okay, beza yang ketara antara kalau kita beli pada pullback adalah kita tak tahu pun yang dia nak naik. Eh? Bukan semua pullback kita beli lepas tu kita rasa, wah, lepas ni mesti dia naik atas lah, kau-kau punya naik kan. Tak, eh? Tidak ada istilah wajib naik ataupun confirm naik. Sebab ada masanya dia boleh juga melintang kau-kau, eh, lintang, lepas tu baru nak naik. Itu pun naik sikit, ataupun lintang, dia jatuh. So, itulah dia punya kekurangannya kalau kita beli pullback, sebab kita tak tahu dia nak naik ke tak. Ha, ada peluang juga yang dia terus jatuh bawah. Jangan kata, wah, beli pullback je bro, senang. Confirmnya selamat, risiko rendah apa semua. Okey, betul, risiko rendah. Tapi kita tengok pula pada breakout. Beli pada ketika dia breakout juga pun tidak menjamin yang dia akan terus naik. Ada ketika dia naik sikit, lepas tu dia dindong, lepas tu dia tergolek ke bawah. Ataupun kalau kita cun baik punya masuk dan cantik, dia dindong, dia naik. Sama juga macam tadi kan? Sama je. Okay, lepas tu orang kata risiko tinggi lah apa semua. Tak, beli on breakout. Selepas breakout. Okay, breakout ni sama ada breakout dari consolidation area ke, daripada sideways ke, daripada 52 week high ke, 1 tahun high ke, 50 tahun high ke, atau all time high ke. Bila beli kat breakout, risiko kita sudah tentu. Orang kata high risk. Risiko kita biasanya lah selalu orang letak di ketika merah ni, aras yang dia breakout. Sebab apa? Sekiranya harga tu jatuh, dia akan exit trade. Sebab kita yang masuk pun tak tahu yang dia nak naik lagi ke tak. Jadi kita punya risiko biasanya dekat lah. Dekat. Ataupun kalau macam saya selalunya, kalau kata dia breakout ni tinggi kan, atau ada high volume, itu ciri-ciri breakout yang kita kena pilih. Tapi hari ni bukan ciri breakout, kita cuma kata ni lah kat mana risikonya. Hari yang kita beli tu
Ha, janganlah beli bila dah jauh jawatan ni kan. Kata baru dia breakout, hari yang kita beli low dia tu, letakkan stop loss. Mana dekat. Okay. Itu risiko dia. Sama juga kalau kita beli masa pullback ni. Adakah kalau kita beli kat sini, risiko kita kita letak jauh sejauh-jauhnya? Sampai orang kata ni less risiko ni. Tak kan? Even kalau pullback pun, kalau kita beli area sini, risiko kita pun tetap kena letak juga sedekat yang mungkin. Ha, tapi tidaklah selalu dekat. Dia adalah agak-agak sebab kita beli ni, kita tak tahu yang dia nak naik. Kita tak ada siapa pun tahu yang besok dia nak naik ke dia jatuh. Kita cuma boleh anggap beranggapan saja ataupun kita boleh fokus saja dan kita boleh agak, tapi dengan dan kita ada planning lah sekiranya tak jadi apa nak buat. Okey. Dan satu lagi, kalau tadi tadi mana risiko dia lah, risiko masing-masing sebenarnya sama je. Lepas tu kalau yang tadi kat bawah ni, kalau aku beli kat bawah tak semestinya dia nak naik. Kalau beli kat atas pun tak semestinya nak terus naik atas. Jadi sama je risiko dia. Dan kedua, yang kedua, ketiga, keempat, tak kisahlah berapa, bila dia naik, yang beli pullback ni, okay, yang beli breakout pullback, apa nak cakap, dah lupa lah. Jap-jap tengah fikir. So pullback, kita naik breakout. Beza dia, tadi satu lambat naik, satu lagi kemungkinan naik, ada jatuh balik. Okay. Yang selalulah ataupun saya sendiri selalu terjadilah sebab saya ni selalu beli kat pullback. Bila dia naik sampai sini, saya dah gatal jual. Sell. Sell lah. Korang-korang ni sell lah. Sell macam ni, betul lah. Sell lah, jual lah. Korang-korang kata wah, beli kat bawang, jual kat orang lah, padan muka korang ambil. Tak ya, sebab kita jangan beranggapan begitu. Kerana ada ketikanya kita cuma dapat 10%, 20% kat sini, sedangkan trend ni nak naik lagi sampai atas. Mungkin 100-200%. Ha. Jadi kalau kata trend tu naik sampai tinggi, adakah menjadi satu kesalahan sekiranya kita beli pada breakout? Ha. Asyik nak beli, kata kau jangan beli breakout, leceh, susah apa semua kan, kau beli pullback je. Tak eh? Ni saya nak bagi tahu jelah. So mana-mana saja kita nak pilih, so risiko dia kena jagalah. Risiko dia kena jaga. Tapi kalau kita dah biasa dengan teknik hanya beli pada pullback, then kekalkan teknik tu sebab ketik ni pun ada juga dia beli pullback. Beli saja pada pullback. Lepas tu nak jual masa bila, nak jual pada orang ke, nak apa pun, tak ada masalah. Tapi jangan ketawakan orang lah. Jangan ketawakan orang, jangan pelecehkan orang, kata kau beli kat breakout, bodoh lah kau. Dan orang semua dah beli bawah-bawah, kau baru nak beli. Sebab percaya, saya percaya bahawa kalau orang beli kat bawah ni, baru 20% naik, dia dah menggelupur nak jual lah. Jangan kata 20%, 5%, 10% pun dah menggelupur nak jual. Dan kita tak tahu yang trend ni sebenarnya nak naik lagi tinggi. Ya. Setiap orang, setiap teknik tu ada dia punya kawalan risiko dia. Sebab tu mengawal risiko lebih penting. Di mana kita nak beli, sama ada kita nak beli pada breakout ataupun pullback, terpulang pada kemahiran yang kita yakin apa, ataupun kita biasa. Okay, macam saya terus terang lah, kalau siapa tengok kebanyakan cadangan pun ketika dia pullback. Dan bukan saya tak nak ajar breakout sebab saya lebih selesa yang ke sini. Ada kalanya rajin jugalah breakout ni, ikut situasi. Dia biasanya breakout ni ada satu masa kita boleh tunggu juga kat sini sebab dia akan naik, kemungkinan dia akan naik lebih kurang lah. Okay, so itu sajalah perbezaan antara pullback dan breakout. Simple saja, saya harap tak ada detail sangat kat sini, cuma simple saja, jadi kita dapat gambaran kasar sajalah. Kadang jangan risau orang kata beli breakout tu salah, beli pullback tu salah, pullback tu entah-entah bila nak naik. Jadi kita tahulah kat mana nak masuk, mana nak keluar. Yang penting tahu mana nak keluar. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.